Oke, teman-teman, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Nasinya panas. Sama telur. Pedas, mantap. Enak sekali. Nah, siapa yang bosan makan goreng telur itu saja, kita coba menggoreng telur dengan petai. Mantap teman-teman, jangan lupa like serta subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan video kali ini saya akan membuat video goreng telur dadar petai. Nah, jadi bahan-bahannya sebagai berikut. Yang pertama tentu petai, kemudian irisan bawang merah, kemudian sedikit pingin pedas, kita pakai cabai merah. Tentu bahan utamanya jangan lupa ya, telur. Ini sudah saya pecahkan, sudah saya kasih garam. Nah, jadi kocek dulu nih telurnya. Ya, ini langkah selanjutnya. Setelah bahannya ini semuanya diiris-iris, kemudian kita telur pecahkan, kasih garam ya secukupnya. Kalau mau juga kasih penyedap yang bisa pakai Royco atau apa. Kemudian setelah itu, setelah dikocek, kita masukkan irisan bawang. Jadi, judulnya ini ide makan, bukan ide usaha ya. Kebetulan lagi musim petai nih. Kali-kali kita bikin yang aneh-aneh. Masukkan petai yang sudah diirisnya. Satu ini petainya ya, teman-teman. Pokoknya mantap. Bau petai. Udah, kita siapkan dulu untuk perapiannya. Ini sudah siap perapiannya. Kita nyalakan ini. Nyala, kita kasih minyak. Ya, ini sudah panas. Ya, minyaknya sudah panas. Ini sedikit. Kita masukkan ke sini. Mantap. Aduh. Petai. Goreng supaya besar. Mantap teman-teman, tunggu sampai matang. Balik, saudara-saudara, kita balikin. Set, balik ya. Iya. Biar matang merata.
sampai matang. Ya, sepertinya sudah matang, teman-teman. Kita angkat. Kita matikan dulu kompornya. Ya. Kemudian kita angkat. Langsung kita simpan di sini nasi. Mantap. Semoga teman-teman telur dadar gulung petai.